Sit na yung baitok ko. Maningatong ikinang mo. Inang mo na. Parang kwarami yung baitok. Ay, Bertus. Naburju. Nasoya, mga alo inang nai. Lebih rinci mungkin soal perjalanan hidup dari anak bapak sertu Simbolon, Pak. Siap, Pak. Kira-kira beginilah perjalanan kisah hidup anak saya ini. Semenjak dia masuk sekolah, yang paling nampak dia cita-citanya di waktu kalau dibilangnya gerak jalan waktu 17, tanggal 17. Di situnya nampak dia, anak saya ini, cita-cita mengarah jadi aparat TNI. Di situ anak saya itu juara satunya. Jadi kutanyanya, anak saya ini, cita-citamu mau kemana, Pak? Aku bilang. Jadi tidak lain, cita-citanya jadi tentara. Jadi saya ikuti dari belakang, dari minat dari anak saya. Saya setuju jadi TNI dia. Saya bersusah payah memenuhi persyaratan jadi TNI anak saya ini. Kenapa aku bilang? Giginya yang dulu enggak rapi. Di situ selama perawatannya kalau enggak salah lebih kurang 6 bulan. Jadi bersusah payah anak saya ini diurus lagi giginya sampai beres dia. Habis beres dia, melamarlah dia. Jadi berkat Tuhan jadilah anak saya ini jadi TNI dari Kostrad. Jadi kayak mananya, Pak? Di sini ada pilihan kayak gini. Membidangi di bidang TNI, ku bilang. Baru dapat anak saya jadi TNI di Rindam. Jadi saya usahakan, Pak, anakku dari belakang entah kemananya pilihan di bidang TNI. Ya. Ternyata di situlah masuklah infanteri terus, naik terus ke atas, ujung-ujungnya jadi Kostrad lah. Ya syukurlah anakku, aku bilang. Tapi anak saya ini sampai duduk di TNI Kostrad, dikirim ke Kerawang 305. Ini juga anak saya sama saya. Ya. Duh, Pak, capek kali jadi Kostrad. Tapi itu bukan saya menyesal katanya. Itu pilihan saya. Bukan saya sesalkan bapak, kata anak saya. Jadi berjumlah anakku. Itu pilihan Anda, aku bilang. Jadi cerita anak saya ini, perjuangan seorang TNI. Jadi banyak cerita, kisah-kisah anak saya ini. Kebetulan transparan, Pak. Ya. Adiknya ada polisi,